akan segera turun. Ini akan menyenangkan. Ayolah kakak, kau pasti bisa. Ini sangat menyenangkan, bukan? Yum, yum. Apa kalian suka? Itu sangat luar biasa. Kalian mau naik lagi? Tidak. Kau mau, Pak Moning? Tidak, terima kasih, Lily. Tapi ayo kita ke wahana First Donut. Itu sangat menyenangkan dan Peruno menunggu kita di sana. Oh, gugup sekali. Ini giliran kita dan kita harus cepat naik karena perahunya tidak akan berhenti untuk kita naik. Iya kan, kawan-kawan? Ayo! Ya ayo, Miss Ipu. Ini giliranmu. Ayo cepat. Aku datang. Ha! Ha! Ipa! Ayo, Lily. Ayo, Lily. Tidakkah kalian pikir ini terlalu cepat? Itu lebih menyenangkan. Lihat, air terjun. Kenapa topimu bergerak-gerak? Ini sangat menyenangkan dan sungguh menyenangkan. Ada apa saja? Wow, ada banyak sekali atraksi di sini. Kurasa yang ini menyenangkan, seperti kapal perompak. Ayo! Hore! Yuhu! Hore! Aku tidak akan mau turun dari sini. Aku juga. Halo, Miss Ipo. Hai semuanya. Topi perompak ini harus dipakai untuk naik ke kapal perompak di sini. Yeay. Hore. Pada hitungan ketiga katakan ahoy. Satu, dua, tiga. Ahoy. Wow, itu kamera yang ajaib. Wow. Hai nenek, tidak mau turun? Tidak, Lily. Kami sudah menaiki semua wahana di sini. Dan ini jelas yang paling kami suka. Menyenangkan. Wow, sungguh menyenangkan. Sekarang wahana apa yang bisa kita mainkan lagi? Ada banyak sekali hingga sulit untuk memilih. Permainan halilintar sangat menyenangkan. Aku sarankan yang itu. Terima kasih, Mosquito. Teman-teman, siapa yang ingin naik halilintar? Aku. Lebih semangat lagi. Siapa yang mau naik halilintar? Aku. Jangan lupa untuk berlangganan. Aku bisa membuat barbeque bersama teman-teman. Cermin, cermin ajaib, tolong hubungi kakakku. Wah, ada yang menghubungiku. Siapa?
Halo semua, minggu depan aku akan mengadakan barbeque dan kalian kuundang. Datang ya. Hore! Barbeque, barbeque. Cermin-cermin ajaib, hubungi Pak Morning. Hei, siapa itu? Halo, Pak Morning. Wah, untuk apa ini semua? Awas, Lili. Kau mau apa? Aku ingin memberitahumu kalau minggu depan aku akan mengadakan barbeque di rumahku dan kau diundang. Hore! Aku akan keluarkan alat barbeque-nya dari gudang untuk dibersihkan. La 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 la. Di sini kau rupanya. Oh ya ampun, rupanya tersangkut. Baiklah, akan kugunakan sihir untuk mengeluarkannya. Kurasa tidak akan terjadi apa-apa. Oh, kau sangat menggemaskan. Lili, kemarilah, ayo kita ke kebun. Tenanglah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayolah, sekarang kita ke taman untuk membersihkanmu. Aromanya enak sekali.
semuanya enak sekali. Nyum, 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 nyum. Benar-benar lezat. Lili, ini benar-benar ide yang hebat. Terima kasih, Lili. Kami sangat senang. Dadah, Lili. Dadah, teman-teman. Barbeque-ku. Tati. Iya, Miss Sifu. Aku juga melihat Lili sangat sedih. Ayo kita kembalikan barbeque-nya. 1, 2, 3. Lili. Oh, barbeque-ku. Oh, manisnya. Sukai dan berlangganan. Semangat kawan, ayo kalian hampir sampai. Lari Lili, lari. Aku tidak kuat lagi. Aha, akhirnya ketemu juga. Hei, tenang teman-teman, sudah kusiapkan. Hore. Kenapa kita berhenti? Entahlah teman-teman, aku akan mencari tahu. Seru sekali, sangat menyenangkan. Kita telah sampai di dunia magis. Maaf untuk memberitahumu bahwa kami belum sampai. Apa? Kenapa? Bagaimana bisa sesuatu yang begitu mengerikan terjadi? Tenanglah, aku akan melihat apa yang terjadi. Dan aku akan memperbaikinya jika memungkinkan. Tunggu di sini ya. Sebenarnya kan? Bukan, sungguh bukan, Tati. Aku hanya pengemudi di sini. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah, Tati. Sebaiknya kita cari tahu saja ya. Keretanya ternyata mogok. Tolong, tolong aku. Aku terjebak, tolong aku. Oh, apa yang harus kita lakukan, Tati? Tolong, tarik knopnya. Mari kita lihat apa aku bisa membukanya. Terima kasih sudah menolongku. Nah, cucuku tersayang, sebuah lubang kecil telah terbuka di dunia flu ajaib. Dan Tati yang jahat dan asistennya yang setia misiku telah melarikan diri. Mereka orang-orang yang telah menyihir portal dan kemudian melarikan diri. Oh, tidak. Ya, begitulah si jahat misiku dan Tati lolos. Wow. Lihat, mereka ada di sana. Oh, Nenek, bagaimana kita bisa sampai di sana? Peruno, tolong. Buka tas ajaibku dan kirimkan dia tangga sebagai jembatan. Oke, Nenek. Ayo, teman-teman, kita menyeberang. Ayo, cepat. Baiklah semuanya, aku akan menjelaskan padamu apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri mantra portal dunia sihir. Kita harus menemukan portal ajaib yang membawa kita ke dunia jamur bernyanyi. Sesampai di sana, kita harus mencari elf yang menjaga telur naga. Dan dia akan memberi kita ramuan yang kita butuhkan agar semuanya menjadi normal. Tapi kita tidak tahu di mana portal itu. Aku tahu di mana itu. Ikuti aku. Jadi sekarang kita harus melewati batang pohon itu yang bentuknya seperti jamur. Sekarang.
Sekarang ayo kita mencari elf. Aku sudah menunggu kalian. Tapi bagaimana mungkin? Karena jamur menyanyikan untukku semua yang terjadi. Baiklah Tati, dengan ini dan nada musik yang harus kau dengarkan, kau akan mendapatkan posisi ajaib di mana kau harus menyemprotkan portal sehingga semuanya kembali jadi normal. Sekarang pintu ke dunia magis terus terbuka.